Jajaran Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Wilayah Kabupaten Sia akan segera dilantik pada 27 Oktober mendatang oleh Ketua MES Wilayah Provinsi Riau, Ahmad Mujahidin. MES merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wakil Bupati Sia menambahkan, masyarakat ekonomi syariah adalah transaksi ekonomi yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang berdasarkan pada prinsip atau akad-akad yang sudah ditentukan dalam syariah Islam. Pemerintah Kabupaten Sia ke depan berkomitmen melalui BUMD akan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Menuju Syariah serta Bank Riau Kepri dan Badan Usaha Milik Kampung se-Kabupaten Sia yang memiliki unit usaha simpan pinjam akan berevolusi menuju syariah. Sosialisasi MES terus digalakkan dengan harapan ekonomi umat di Kabupaten Sia lebih maju dan berkembang. Insyaallah setelah terbentuk beberapa waktu yang lalu, pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Sia akan melaksanakan pelatihan yang dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober di sekitar akhir bulan ini ya. Insya Allah yang akan datang langsung Ketua Umum MES Provinsi Riau Bapak Profesor Dr. Ahmad Mujahidin. Mudah-mudahan Pak Bupati tidak ada kendala untuk bisa hadir. Ya, ekonomi syariah ini adalah ekonomi berbasis syariah ya. Berdasarkan apa yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, jadi berdasarkan prinsip-prinsip akad-akad yang sudah ditentukan dalam syariah Islam secara umum itu, ya. Jadi transaksi-transaksi ekonomi yang disesuaikan dengan atau didasarkan berdasarkan kaidah-kaidah hukum-hukum Islam itu yang ekonomi syariah. Tim Liputan mengabarkan.